Saya mau ketemu Bang Farhad. Ya. Apa pertemuannya? Tadi udah janjian. Bang Farhad udah Sherlock. Iya. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar. Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya. Jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar tuh gimana gitu. Oh gitu ya? Tolong dikasih tahu Pak Farhad. Mau di dalam atau di luar saya tuh? Di luar aja sini. Ya. Rewas sekali nih orang. Kenapa, Bos? Rewas sekali, Bos. Iya. Orang Makassar, Pak. Iya, orang Makassar. Sangkam aja gitu. Iya, sangkam aja. Ya, jangki pegang kok. Ya, jangku juga anu. Iya. Saya cuma Makassar datang. Kan, ya? Saya juga Makassar aja. Eh. Ini orang kobadi kutanya? Air kobadi, cabu pribadi. Iya, Bos. Singkam aja gini, Bos. Singkam aja gini. Iya. Panggil. Tidak, enggak mungkin deh, enggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di bicara. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana? Coba lihat. Eh, wartawan ada ya? Iya. Iya. Kasih lihat. Bilang mau hajar kamu, enggak mungkin. Enggak mungkin ya? Enggak mungkin dia bilang begitu. Saya tahu kok ini orang sejak kecil. Oh, kita kenal lama ya? Iya. Hmm. Tadi kita mau gertak saya ya? Iya, karena ini kan mau langsung. Enggak. Nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa ya? Iya, sama-sama. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana yang dia Bapak dengar ibu gimana? Iya. Kalau kamu ngomong kasar, Pais, kamu Pais. Iya, ini makanya saya datang. Pais, iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia, dia hajar katanya. Iya, saya kamu, datang. Kamu kasar, kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak, ya udah, Bos. Panggil aja Bang Farhad. Iya, Pais. Panggil Pais. Pais, panggil. Tadi, Pak. Maaf, iya, Pak. Maaf. Iya. Saya juga sih, Pak. Iya, Pak. Silakan. Maaf ya, Pak. Kira gentle datang nih, Bang. Iya, sesuai dengan kata-kata gua. Tadi kan sudah di WA, saya WA langsung ke Farhad. Oh iya. Mm-mm. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya, Pak ya. Iya. Enggak nah. Apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya? Enggak apa-apa. Enggak usah. Puasa dulu. Hah? Kamu aja. Oh, saya perlu dokumentasi karena enggak apa-apa. Ya kan kamu datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? Oh, di ya buat aja. Bukti kamu saya aja. Datang. Kamu aja, Bos. Buat bukti panggil aja Bang Farhad. Ya, kenapa ya buat bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh, bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh, ini kan sudah ketahuan kan? Ya, kamu datang. Coba aja keluar. Saya juga enggak apa-apain. Kan saya mau dihajar, Pak. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya, oke, saya kan, masuk. Saya kan perlu kan barang masuk. Bukti. Barang buktinya biar ada orang lihat saya. Sudah ada buktinya bahwa ini, Bos. Saya panggil aja bapaknya keluar. Panggil bapaknya keluar. Saya juga enggak apa-apain, Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau. Oh, bagus itu gitu, Bos. Bagus. Tidak ada, saya tidak ada. Begini, saya kasih tahu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu baik-baik. Ya, kita orang Makassar kan. Iya, cocok, Min. Lu tahu jisirin apa sih? Iya, Bos. Jangan pegang. Dengarkan dulu baik-baik. Iya, masuk. Dengarkan dulu baik-baik. Kuis senji. Dengarkan dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Nusenjin ya. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Iya. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Oke. Jadi kalau oleh karena itu saya gak mau mungkin. Lihat bagaimana gak Bang mungkin. Farhad mau hajar gak saya. Mungkin. Kan dia bilang di situ, ya kalau kamu menghindar dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hindar dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghindar dia tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Gak bisa kamu berhenti di sini. Potong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja, Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah Bos. Pukul saja, saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Ini wartawannya tidak boleh masuk ya. Sini aja bawa keluar orangnya. Kita bicara baik-baik. Iya, dia mau pukul saya di sini kita baku ya bolehlah. Saya tangkis sedikit begitu. Iya, saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul.
saya cuma tangkis saya kan, saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagak ya. Udah lah ya, tolong bagaimana wartawan? Ikut dong, ikut dong. Ikut tahu. Biar kalau ada apa-apa ada buktinya, ada tanya bang. Bukti bang. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Iya ikut. Satu. Yang pakai handphone itu gimana? Nah, satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah? Anak buahmu aja yang paling dekat. Anak buah aku saya. Tahu ini. Mohon mohon izin ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Abangku, izin lens.